Aku nggak terlalu ini. Nggak terlalu paham ya. Kamu aku harus aku juga aqua. Aqua? Ya aqua love you. Gitu, ya kan? Olin. Ngapain di sini malam-malam sama cowok? Ini siapa ini? Volin ya? Iya, Rafli. Serius Volin? Iya. Buset. Kamu di sini? Eh, kamu lagi sama siapa di sini? Sendiri aku tadi pulang kampus. Pantes, tadi kan temanku ngabari kan aku lagi ini main di rumah temanku. Terus aku suruh kesini kan. Nah, aku mau minta temenin malah dia enggak mau malu katanya. Aku terus apa? Suruh di sini terus tempat kafenya di sini dia besar loh gitu. Kamu lagi sama siapa sendirian di sini? Sendirian. Emang tadi kan dari kampus. Oh, dari sini. Yeah. Kamu kayak pengen refreshing gitu ya? Widih, kamu kok makin cantik aja ya, Widih? Enggak, enggak ya? Biasa aja. Oke, kamu gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, minal izin ya. Oh iya, suka ya? Kamu tuh main gak bawa kacamata? Biasanya pakai kacamata? Oh iya, kacamata aku patah tadi. Patah? Iya. Kenapa? Kamu kok tahu sih aku pakai kacamata? Kan dulu aku prank kamu pas kamu pakai kacamata loh. Oh iya, iya. Tahun berapa ya? Tahun 2022 ya? Pas aku semiran itu. Pas aku masih garangan, ya warna kuning gitu lah. Di kafe juga kan, nah. Kamu sih semester berapa sekarang? Semester 4. Aku masih bocil. Masih bocil? Oh, pantas kayak cute-cute gitu ya. Gini sih kamu. Kamu dari dulu tuh kayak gitu terus deh, aneh-aneh. Enggak, aku enggak aneh-aneh. Soalnya kalau aneh-aneh nanti malah jadi enggak keren. Tapi, apa ya? Aku mau tanya sama kamu nih, menurut kamu kita ketemu nih, ketemu takdir atau kesempatan? Kesempatan mungkin. Kesempatan? Kesempatan apa? Alasan kenapa? Kalau takdir, apa ya? Apa? Kesempatan sih. Kenapa? Tadi kamu katanya ada orang gitu kan, iya. Temen kamu di sini terus ngabarin kalau aku ada di sini. Mungkin kesempatan buat ketemu lagi lah. Oh iya, iya juga ya? Jauh gitu. Tapi kok sama ya, aku juga kesempatan gitu ya. Kesempatan maksudnya? Ya kan kesempatan buat dapetin kamu. Dari kehampaan ini, selamatkan cintaku dari hancurnya hatiku, hempaskan kesendirian. Enggak bisa aja kamu pede enggak canda-canda nih. Eh, Polly, sana umurnya berapa sih? Aku gak suka ngasih tahu tanpa harus. Oh iya, berusaha. Tanpa harus berusaha ya. Kamu semester 4. Berarti umur kamu sekitar 20. Iya. Yeah. Iya kan? Semester 4 berarti kamu angkatan tahun 2021. Iya deh. Iya kan? Iya deh, enggak apa-apa. Iya enggak sih? Ya tebak aja. Sekarang 2023. Aku kan semester 8. Iya, 2021. Iya kan? Ntar lagi KKN enggak sih? Kamu ada KKN enggak? Kamu apa? D3? TA? Apa itu? D3? Aku D3 jadi TA. Kenapa nggak nanggung S1 gitu? Pengennya nanti sih S1-nya di Purwokerto. Oh, ambil di mana? Kalau bisa sih di Unsud. Unsud? Bisa. Bisa lah. Rajin belajar. Iya, namanya kan usaha pasti bisa. Tapi sorry kak, aku di sini, barusan di sini kan ya? Aku kayak gatel gitu ya. Kamu kena ular ya? Enggak. Tapi gatelnya beda. Ya kan gatel, pengen nikahin kamu. Aduh, bisa aja kampret ya, enggak, kok kampret lagi, jangan lah ya. Jangan kampret, tapi ini harimau. Harimau? Eh, sekarang kan banget ya, sekarang. Iya, enggak, aku enggak gaji. Kalau lama ketemu kayak kebingungan gitu loh. Kayak bingung, maksudnya kan kayak jadi kaku lagi gitu kan. Kan enggak pernah
komunikasi juga ya kan. Tiba-tiba ketemu langsung kayak grogi gitu loh. Widih, tapi nggak boleh grogi. Kalau grogi nanti aku nggak bisa ngobrol sama kamu dengan baik gitu. Ya nggak sih? Kamu tadi di temennya di mana? Kenapa? Temennya di mana? Di daerah Dukuh Turi itu. Oh, sana. Tahu nggak? Ah, sana ya? Iya, aku oleng. Oleng kan saya masih parkir di sini kan? Oh iya, sana ya. Aku belum ini, belum tahu Tegal banget gitu. Kamu nggak apa-apa nanti main ke aku. Kamu di mana sih Tegalnya? Dekat dari Dukuh Turi. Ah, berarti Dukuh Walu ya? Oke. Okay. Bukan. Bukan ya? Besok kuliah nggak? Besok. Enggak sih. Enggak? Lah, libur ada apa? Abis ujian. Oh, ujian. Mau masuk semester 5. Udih. Berarti bentar lagi nih, skripsi? Aku TA. Oh iya, TA. Astagfirullah. Aku sampe nggak fokus gitu. TA kapan berarti itu? Aku TA aja. Aku baru semester 4. Ah. Berarti ya setengah tahun lagi lah. Setengah tahun lagi? Oh. Saat ini lama-lamanya 1 tahun lagi. Oh gitu. Tapi seriusnya aku ini loh apa ya? Mohon maaf ya. Kamu kak ini loh kayak tak lihat ya? Iya. Kayak puja gitu loh. Puja. Iya. Puja sih. Puja. Iya kan pujian hatiku. Aduh, bisa aja kampret ya. Kok kampret lagi enggak kampret? Tuh kan aku kebanyakan kampret gitu loh. Dulu tuh kamu kayaknya kalau ngomong tuh ada akhirnya apa ya? Bisa ngeltenan? Iya, itu. Hah? Ya, itu kan zaman ini, rambut garangan gitu. Kalau sekarang ganti kampret ya? Kampret, enggak. Itu kalau sama temen ya? Jadi kebiasaan gitu? Iya, jadi kayak buat bercanda doang gitu. Soalnya, apa ya? Kan kalau kita ngobrol kan enggak boleh tegang-tegang gitu. Iya. Kalau tegang nanti malah gak nyaman gitu gak sih? Ya kan? Tapi kamu sehat kan ya? Gak capek gitu kan abis ujian gitu. Kalau dibilang capek, capek tapi kan gak boleh ngeluh. Widih, prinsip Pauline ya. Sehat-sehatin aja. Sehat selalu gitu ya. Kamu pernah gak ngeluh gitu? Ngeluh? Eh. Kan tadi bilang, ada ngeluhnya, ada capeknya. Tapi emang tadi kamu bilang gak bilang deh? Iya, kalau ngeluh ada. Oh, terus kan dikuat-kuatin. Oh, kuat gitu ya. Sampai? Sampai kuat, sampai nggak kelihatan capeknya. Jadi, berarti kamu sebenarnya sering ngeluh nggak sih sebenarnya? Sering. Cuma kamu nggak terlihatkan ya nggak sih? Zodiak kamu apa sih? Aquarius. Aquarius, apa itu artinya? Aquarius. Apa sih ya, aku nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu paham ya? Kamu Aquarius, aku juga Aqua. Aqua? Ya, Aqua love you. Karena kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya. Dan hatimu baik, sempurnalah duniaku saat kau di sini. Kan aduh, ini bisa aja ya. Aku kesini udah kayak ini gak menteri gak gitu. Oh iya. Pakai batik gak, sebenarnya tadi aku gak sempet ganti gitu. Aku kan habis. Oh iya, gak ada yang pakai batik. Enggak, aku tuh tadi habis kondangan sama temen ikut kan. Cuma kan tadi kan aku dikabari di sini ada Pauline. Aku langsung Pauline dulu pernah aku prank ya kan. Yaudah kesini, terus aku gak sempet ganti lagi. Soalnya takut nanti kamu udah pulang. Oh iya, tadi sebenarnya 5 menit lagi aku pulang. Ini nanggung sih ada upload. Alhamdulillah ya, jadi aku masih diberi ini ya, kesempatan buat ngobrol gitu gak sih? Iya kan? Kesempatan ya. Kesempatan, kesempatan ya kan? Kamu suka bola gak sih? Bola. Enggak ya? Dulu sih. Dulu suka? Main bola, sampe aku serumet banget, rendah. Buset. Kamu ini suka bola? Dulu, tapi suka mainan kayak cowok, panjat pohon. Buset. Suka banget. Berarti kamu nih ya? Lady Boy. Dulu enggak ya. Kamu lagi nonton Indonesia. Kenapa? Kamu nonton? Barusan udah nonton, baru udah selesai kan. Cuma kan aku mau nonton selesai nanti malah kamu hilang. Tapi nonton juga. Nah karena kan gua suka bola. Suka dulu, sekarang masih suka. Kalau main bolanya enggak. Oh enggak ya. Tapi nonton suka. Terus kamu tau nggak bedanya bola sama kamu? Bola apa? Bola, bulat, benda, manusia. Oh gitu ya. Itu kan menurut kamu kan? Iya. Tapi menurut aku berbeda. Emang gimana?
temenku kan kalau bola kan digiring lalu ditendang, ya nggak sih? Kalau kamu digiring lalu kusayang. Aja ya, ini gak kampret loh. Iya. Oh iya, ini kali ini gak? Enggak lah ya kan. Dingin gak sih? Lumayan. Lumayan ya. Mm-hmm. Eh kamu kenapa di sini kan sepi loh, sana ramai. Kenapa gak gabung di sana? Justru itu loh, aku nyari yang sepi. Aku yang sepi. Ramaian pusing. Oh pusing ya, kayak stres gitu ya. Mm-hmm. Oh berarti kamu tipe orang yang me-time pengen menyendiri gitu ya? Yeah. Gak mau diganggu ya? Kalau ada orang yang ganggu kamu gimana? Hantam aja ya. Ganggunya apa dulu? Kalau ganggunya positif, yeah, kayak kamu, hmm? Kamu enggak ganggu ya? Berarti dong. Waduh, janganlah. Nanti aku enggak. Tapi kan positif, enggak ya? Positif aku. Yang enggak yeah, ganggu yang, kenapa kamu di sini? Kayak gitu. Iya, kan aku di sini kayak enggak sengaja ketemu gitu. Kenapa? Kesempatan ketemu. Bukan sengaja ketemu. Kan tadi kamu emang beneran nyamper. Iya, kesempatan. Terus kamu di sini enggak ada nyamuk gitu? Ada tadi. Ada ya? Tadi aku gini-gini terus. Oh, kamu gitu tuh nyamuk ya? Oh, tapi kamu tau gak bunyinya? Terbangunkan pagi. Tapi kurang lengkap sih. Ini kan nyamuk nih. Aku bergetar sentuh dia. Kataku terbangun sampai ke langit. Tubuhnya pun indah terpandangi. Putih mulus dan seksi. Jauh seperti sendiri. Ya kan itu bunyi nyamuk, itu nyamuk super ekstra nice gitu loh, versi terbaru dari Purwokerto itu. Iya, terbaru versi kamu. Kenapa? Versi Purwokerto. Iya kan, versi Purwokerto yang sangat indah gitu. Ya kan? Olin, ngapain di sini malam-malam sama cowok? Siapa? Ini siapa ini? Oh ini teman aku tadi di sini waktu aku baru pulang kuliah terus dia nyamperin. Siapa? Ya. Siapa ini? Oh om, permisi om. Oke. Okay. Papahnya. Iya. Oh, malam udah malam loh. Jangan sama cowok kayak gini. Jadi emang aku mau pulang menit lagi gitu. Terus ada teman aku ini dari Purwokerto, tapi emang lagi main ke Tegal terus nemuin aku. Ini udah malam. Tapi emang enggak sengaja sih. Iya, udah jadi, malam loh. Iya, mungkin mau apa ya? Tadi kan enggak sengaja itu. Jadi nyamperin doang. Ini kan dulu kan udah pernah kenal. Jadi iya, cuma sebentar doang, Om. Iya, bentar iya, lagi pulang. Sekarang aku tunggu di parkiran. Pulang ya. Iya, iya, Pak. Ya. Tapi nanti aku mau pamitan dulu ya. Oke, oke. Ya. Tunggu ya. Maaf ya gitu, soalnya papa aku tuh kayak lebih ngejaga anak perempuannya gitu loh. Malah bagus juga, papamu outfitnya keren loh. Iya. Modis gitu. Aku deg-degan banget loh. Emang kayak gitu suka? Apa ya namanya kalau anak perempuannya? Aku kan anak perempuan satu-satunya, jadi... Oh, harus jaga gitu ya? Oh, kamu anak tadi, satu-satunya? Iya, kebetulan tadi kan aku bikin story di sini gitu kan. Jadi mungkin lihat story aku disini. Aku udah deg-degan. Gak apa-apa. Untung aku gak di ini ya, tampar gitu ya. Kan takutnya niat takutnya kan papa kamu nilai aku bawa kamu gitu. Kan aku gak sengaja gitu. Enggak. Tadi kamu gak izin ya ke sini ya? Enggak, aku izinnya ke kampus. Terus oh, langsung ke sini gitu. Tapi aku kan ke sini emang lagi ngerjain tugas WP-nya. Oh iya. Terus di rumah juga kan sinyalnya lemot. Jadi tapi untung papa kamu ini ya, enggak langsung pemarah gitu ya, keren. Enggak langsung main fisik jebret, enggak langsung cacat gitu. Iya, paling cuma dari omongan doang kan tadi, iya, sorry banget. Serem ya kan, aku juga tadi keter gitu. Tapi aku gak boleh keter karena sebagai pria kan harus gentleman gitu. Iya. Ya kan? Sebenarnya kamu siap gak sih? Siap. Siap pulang. Bukan. Siap aku nafkahi. Saat ini ku masih yang sama. Aja ya. Tapi ini udah jam, iya udah malam ya. Sebenarnya orang tua itu wajar nggak sih? Iya, malah aku suka loh ada orang tua yang kayak gitu daripada ngebebasin anaknya gitu. Maksudnya, iya. Dia kayak gitu juga karena perhatian. Iya, karena pentingan peduli gitu kan. Terus apa ya? Aku sekali lagi terima kasih kamu udah ngeluangin waktu buat ngobrol gitu. Maaf. Terima kasih juga tadi banyak saran yang tentang orang tua itu. Nggak apa-apa, malah aku tuh jadi kenal sama papa kamu kayak apa itu keren banget, udah kayak ini, udah kayak
pengusaha dari Taiwan gitu. Banyak yang gol gitu ya? Iya. Menang. Ini Indonesia menang. Eh menang ya? Wah itu rame. Iya. Wah berarti ini juara nih. Tadi kenapa? Bapaknya. Bapak kamu kayak Taiwan tadi. Taiwan? Songnya modis gitu. Aku suka gaya outfitnya itu terkagum gitu loh. Jadi dia itu outfitnya santai, cuma dia tegas gitu loh. I like, kalau ada bapak kamu sini mungkin aku hormat gerak. Ya sebenernya enakan tau kalau di rumah. Oh gitu. Terus gitu. Tadi karena yang telat aja sih. Oh gitu. Terus kamu ini ya, nggak nyadar gitu ya? Sadar gimana? Hah? Sadar gimana maksudnya? Ini loh, apa ya? Kan pernah dengar ini ya kata-kata, kenapa bidadari nggak turun ke bumi? Karena terhalang pelangi. Salah. Terus? Karena mereka tuh minder. Lah kenapa minder? Ya kan, ke bumi aja. Enggak kan minder kalah cantik sama kamu. Ya kan? Iya enggak sih? Eh, kamu bawa bedak? Iya. Aku suka banget kayak ini. Suka ya? Itu memang buah kewajiban utama bagi seorang wanita ya. Olin. Dari tadi nungguin di parkiran lama banget. Aduh. Dia suruh iya. Pulang. Ayo pulang. Kompain sih. Mas ya, Mas. Iya. Ayo pulang. Ambil tas dulu. Ambil tas dulu. Ya. Iya. Banget ya.